Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahya Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nontonin video aku. Terima kasih buat tim Gercep yang selalu nonton tepat di jam 2 siang setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Terima kasih banyak, semoga teman-teman semuanya disehatkan dan dimudahkan dalam mencari rezeki ya, amin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, ini tuh pagi hari ini aku habis belanja tadi ya, habis belanja mingguan. Terus aku juga udah food prep, cuman aku gak record. Nah, sekarang ini aku mau bikin sarapan, aku mau bikin nasi goreng. Nah, untuk nasi gorengnya ini pakai telur 2 butir, terus pakai bumbu irisan aja. Jadi tadi itu pas habis belanja sayuran, terus aku bingung gitu kan mau bikin mau sarapan apa gitu. Mau beli juga kayaknya nggak ada yang napsuin, jadi ya udah aku bikin nasi goreng aja. Dan ini nasinya sih sebenarnya nasi bukan sisaan ya, nasi yang masih bagus gitu. Dan ini masih banyak sih untuk sisanya, jadi ya udah ini aku goreng aja buat kita sekeluarga. Nah, ini untuk nasi gorengnya aku pakein saus tiram aja karena aku tuh tim yang nggak pakai kecap ya kalau nasi goreng. Pokoknya ini mah nasi goreng simple ala-ala aku aja gitu ya teman-teman, gak apa-apa, yang penting keluarga aku suka. Nah, gimana kalian untuk sarapannya pagi ini makan apa nih teman-teman? Nasi uduk, ketoprak, lontong sayur, atau makan roti, atau apa nih? Nah, ini untuk nasi gorengnya aku cobain, ternyata kurang rasa, jadi ya udah ini aku tambahin lagi aja nih pakai saus tiram. Nah, saus tiram aku masih banyak nih teman-teman, karena minggu ini tuh maksudnya bulan ini ya, aku masak itu jarang banget pakai saus tiram. Oke, ini udah matang, alhamdulillah. Aku tambahin pakai bawang goreng biar enak gitu ya. Nah, ini aku siapin juga untuk piringnya karena habis ini tuh mau langsung sarapan. By the way, ini tuh udah sekitar jam 8 lewat ya teman-teman. Anak-anak aku juga udah pada bangun semua dan udah pada mandi sih ya, dan udah rapi itu mereka tuh. Jadi rencananya hari ini tuh nanti siang aku mau pergi, mau keluar rumah, suami aku ngajak makan di luar gitu ya. Oke, ini aku sarapannya di depan TV kayak gini ya. Mari kita sarapan. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau beresin pakaian. Udah banyak banget tuh pakaian yang belum aku lipetin. Terus ada juga pakaian yang dari laundry belum aku beresin. Jadi sekarang ini mau aku beresin aja ya teman-teman. Nah, aku beresinnya sambil direcokin sama anak-anak. Mereka punya kendaraan masing-masing tuh. Dede Edgar punya sepeda sendiri, Dede Erlin naik baby walker, terus kakak Kai juga naik sepedanya. Pokoknya rempong banget lah kayak gini teman-teman. By the way, aku sambil ngelipat pakaian sambil jawab pertanyaan ya. Waktu itu ada yang bertanya, katanya aku jadi IRT udah berapa lama gitu. Aku tuh teman-teman jadi IRT tuh udah 4 tahunan ya. Alhamdulillah sih sampai dengan sekarang masih konsisten tetap ngurus anak sendiri, nyuci sendiri, ngepel sendiri, pokoknya apa-apa dikerjain sendiri gitu ya. Walaupun terkadang kalau capek suka ada marah-marahnya sama anak-anak, kadang-kadang kalau capek suka kesel-keselan sendiri gitu ya. Ya tapi mau gimana lagi gitu kan, yang namanya jadi ibu rumah tangga ya beginilah gitu teman-teman. Pokoknya harus serba bisa gitu ya, jangan sampai capek banget juga sih kitanya, kadang-kadang butuh healing juga gitu ya. Alhamdulillahnya suami aku juga pengertian banget. Kalau aku lagi gak pengen masak, lagi capek gitu ya, suami aku tuh gak nuntut yang harus masak gitu ya. Atau misalkan rumah lagi berantakan banget gitu ya, suami aku juga gak nuntut rumah tuh harus rapi selalu gitu ya. Karena paham banget juga kan yang namanya punya baby. Apalagi kayak aku nih, 3 anaknya tuh kecil-kecil kayak gini ya, rumah berantakan tuh udah pasti. Ya udah pasti gitu. Kalau misalkan rumah rapih, malahan kita nggak seneng, karena kalau rapih itu anak-anak tuh tandanya kurang sehat gitu teman-teman. Nah, jadi terjawab ya teman-teman, aku jadi IRT udah 4 tahun dan walaupun kadang-kadang suka masih kangen gitu kan, pengen kerja, pengen pakai sepatu tinggi, pengen pakai pakaian modis gitu kan. Kadang-kadang sih ya nggak dipungkiri kangen juga sama yang namanya kerja gitu, pengen hahaha sama teman-teman, pengen nongki-nongki di mall, pengen ya pokoknya kayak gitulah, kangen-kangen ya wajar aja sih. Cuman kalau aku lagi pengen banget kerja gitu ya, misalkan lagi kepengen kerja lagi gitu. Nah, aku tuh suka lihat anak-anak, aku ya udah luluh lagi lah gitu kalau udah ngelihat anak.
Oke, ini udah selesai beresin pakaiannya. Terus ini aku masukin untuk pakaian suami aku. Terpantau acak-adul sampai dengan sekarang aku belum ada waktu untuk ngeberesin pakaian suami aku. Dan untuk pakaian kita yang lainnya tinggal dimasukin aja ke lemari kita masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau buka paket ya, teman-teman. Ini ada beberapa paket yang mau aku buka sekarang dan mau aku beresin. Nah, sebelumnya ini aku turunin dulu untuk paket yang ukurannya besar supaya nanti pas buka paket di atas meja itu luang gitu ya, enak buka paketnya gitu maksudnya. Oke, nah yang pertama ini untuk paketnya aku beli baju. Ini tuh baju terusan, baju buat di rumah gitu loh, teman-teman. Dan ini aku dapat say thank you tuh untuk tulisannya. Nah, ini aku buka dulu untuk paket yang ini. Ini bajunya warna grey ya, teman-teman. Dan pas aku buka, ini lumayan cantik sih ya. Coraknya memang agak rame tapi cantik ya. Nah, ini tuh untuk bajunya busui friendly ya, teman-teman. Ini ada resletingnya tapi ketutup gitu, jadi nggak kelihatan ada resleting ya. Nah, untuk bahannya ini agak tipis sih tapi nggak nerawang. Terus untuk tangannya ini tuh ada karetnya gitu. Nah, aku suka tangannya itu karet karena kalau misalkan mau cuci piring, mau wudu itu tuh gampang gitu, teman-teman. Nggak turun-turun gitu tangannya. Nah, ini tinggi badan aku 160 cm. Ini tuh tinggi atau panjang bajunya itu 130 cm ya. Jadi nggak ada ngatung-ngatungnya sama sekali. Dan ini tuh harganya murah meriah banget, di bawah 100.000. Aku penasaran sama baju ini karena memang murah gitu kan. Tapi pas datang alhamdulillah ini bagus. Oke, yang mau sama nanti tinggal klik aja ya, linknya di kolom deskripsi. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau buka paket yang selanjutnya. Cuman aku buka paketnya di dapur aja ya, karena ini tuh makanan dan bahan-bahan atau perabotan buat di dapur gitu ya maksudnya. Oke, nah yang kedua ini untuk paketnya itu aku beli beberapa item buat kebutuhan dapur. Nah, ini aku buka dulu. Ini lumayan sih packingnya, gak terlalu yang tipis-tipis amat ya. Oke, nah yang pertama ini aku beli cetakan jelly ya, teman-teman. Jadi nanti aku mau berkreasi, aku mau bikin makanan-makanan kecil lah buat nanti anak-anak gitu ya. Biasanya kalau makanan-makanan kecil atau makanan ringan yang bentuknya lucu-lucu kan anak-anak lahap gitu ya makannya. Terus ini juga aku beli tatakan air fryer. Terus ini aku juga beli apa ya ini namanya, ini kayak buat adonan, motong-motong adonan atau buat apa ya. Aku sebenarnya sudah punya ya warna putih, cuman gak tahu hilang dan ini dikirim warna hijau nih. Soalnya ini random sih untuk warna ya. Terus ini juga beli garpu, ini buat garpu buah, buat garpu cemilan-cemilan anak-anak. Gambarnya lucu kan, nanti anak-anak kalau makan buah atau apa biar lahap lah gitu. Terus ini dapat centong kecil juga, lucu banget ya kayak mainan. Terus ini buat bola-bola nasi gitu loh, teman-teman. Kalau nonton vlognya orang Korea tuh suka pakai ginian tuh lucu gitu. Oke, yang selanjutnya ini aku kedatangan paket kerupuk ya. Ini tuh aku beli dari mantan bos aku dulu waktu kerja. Nah, sekarang beliau itu dagang kerupuk kayak gini, teman-teman. Ada kerupuk kemplang, terus ada kerupuk ikan, terus ada kerupuk ini juga. Ini juga dari ikan sih, dan ini rasanya tuh enak banget, gurih banget gitu. Buat yang di daerah Jabodetabek boleh banget ya kalian beli kerupuk ini karena emang enak banget. Harganya itu satu bal gini 20 ribuan ya, ini murah meriah banget sih ya. Nah, oke, ini aku ambil toples dulu. Ini aku mau tuangin aja ya untuk kerupuknya. Ini aku kerupuknya tuh belinya 5. Dan aku mau masukin ke dalam toples 2. Terus nanti aku juga mau ngasih mama aku sama adik aku ya. Nah, ini ada suami aku tadi bikin es teh manis. Terus aku bilang aku mau dong es teh manisnya gitu. Mami mau, pengen dibikinin dong gitu kan. Terus dibikinin deh sama suami aku. Nah, ini aku coba untuk kerupuknya. Masya Allah, ini enak banget. Aku suka banget sih sama kerupuk ini. Dan udah repeat order yang kesekian kali sih ya. Nah, ini 2 masuk semua nih, alhamdulillah cukup di toplesnya. Ini aku tutup dan langsung aku taruh aja di meja makan. By the way, aku mohon maaf ya kalau dubbing kali ini tuh kayak berisik banget suaranya, soalnya di luar tuh lagi ada acara gitu, teman-teman. Nah, ini aku minum dulu es teh manisnya. Masya Allah, seger banget ya, teman-teman. Enak banget tenggorokan rasanya. Soalnya ini lumayan panas sih, ini sekitar jam 10-an sih ya, teman-teman.
Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau beresin jajanan. Nah, ini tuh jajanan yang beberapa hari lalu aku beli. Nah, sebenarnya ini tuh banyak item-itemnya ya, cuman udah dimakanin, udah dicomotin sama anak-anak, sama suami gitu. Sisanya tuh tinggal segini gitu, teman-teman. Aku sengaja sih kalau makanan tuh nyetok kayak gini biar anak-anak tuh kalau nggak keluar rumah bisa ngemil-ngemil gitu ya. Nah, ini ada keripik singkong juga, keripik pisang ya aku beli, terus ada sisanya sedikit, jadi aku masukin aja ke satu toples. Nah, ini keripik singkong, seperti biasa kalau hari Minggu pagi tuh aku suka beli kerupuk singkong kayak gini ya. Aku belanja mingguan, terus ada kerupuk singkong ini, kerupuk, bukan kerupuk, ini keripik ya. Terus aku beli ini satunya harganya 5.000-an ya. Oke, ini aku tutup lagi untuk toplesnya. Tuh, cantik ya. Ini namanya doang peyek, padahal isinya bukan peyek, keripik. Gak apa-apa ya. Oke, ini aku beresin dulu untuk cemilannya. Nah, ini aku keluarin dulu. Ini cemilan yang sisa-sisa kemarin. Pokoknya aku mah kayak gitu, teman-teman. Kalau anak-anak aku kan memang jarang banget keluar rumah gitu ya. Jadi memang aku tuh sengaja nyetok makanan kecil, makanan ringan, terus susu gitu kan. Supaya betah gitu diem di rumahnya, teman-teman. Soalnya kenapa aku juga jarang banget keluar rumah? Yang pertama, kalau anak-anak aku mau keluar rumah itu berarti harus satu paket aku dan tiga anak-anak aku itu harus keluar semua, karena aku tuh gak berani untuk ngelepas anak-anak aku untuk main sendiri, teman-teman. Karena di rumah aku kan, maksudnya depan rumah aku kan jalanan umum gitu ya, takutnya nanti amit-amit ya, nauzubillah minzalik, takutnya anak aku ada yang bawa gitu kan, gak ketahuan, teman-teman. Aku menghindari itu gitu. Jangankan malam hari, siang hari pun karena memang rumah aku depannya jalanan umum, jadi selalu aku kunci gitu, teman-teman. Pokoknya aku mah sekeluarga kalau gak penting-penting amat mah gak keluar rumah, mendingan di dalam aja gitu. Oke, ini udah selesai untuk ngeberesin jajanannya, dan ini aku mau langsung taruh aja nih di meja sini biar nanti anak-anak kalau mau ngemil itu gampang untuk ngambilnya. Dan untuk kegiatan di pagi hari ini udah selesai semua, dan habis ini kita mau keluar rumah ya, mau makan siang di luar dan pengen nonton bioskop. Katanya tuh kakak-kakak pengen nonton Transformer. Jadi ya udah, habis ini tuh udah selesai dan ini aku mau menikmati es teh manis aku dulu ya. Oke, teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semua terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.